kalau dikasih pantun semangat kan jawab salamnya ya. Alhamdulillah. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam melanjutkan. Salam sehat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dan yang paling utama, mari Bapak Ibu sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama di pagi sehat. Alhamdulillah siang hari ini begitu semangatnya ibu-ibu dan juga ibu-ibu. Saya nggak lihat bapak-bapaknya ya, pelaku usaha ini mana ya, pelaku usaha bapak-bapak? Juga ada Pak Ar, ada Ketua TV, Pak Haji, ada Pak Haji berbelajar hari ini. Tadi habis kegiatan di fasilitasi CSA di Cibutat, saya mendampingi ada Bu Susi. Mana Bu Susi, coba perkenalan. Ini Bu Susi, ini ada Pak Haji, Pak Haji coba. Dan baru ada Pak Adha juga, Adha. Nah, Pak Adha ini lahir di Idul Adha ya, makanya namanya Pak Adha. Ya memang sampingannya ada. Jadi Bapak Ibu kalau yang membutuhkan apalagi untuk Balibul ya, Bu ya, yang punya usaha sate Balibul bisa menghubungi Pak Adha. Alhamdulillah di sini juga teman-teman dari TB yang selalu semangat, pengurus TB dan juga anggota semua yang hadir siang hari ini. Tangguh berkibar, kita kasih pros dulu buat tangguh berkibar. Bila para pelaku usaha, UMKM apa UMKM? Masih ingat nggak kata UMKM yang versinya Brian Tan? Siapa yang tahu di pertama dapat hadiah? Usaha mandiri kreatif mandiri. Siapa? Usaha mandiri kreatif mandiri. Usaha mikro kecil menengah itu ya, tapi program perundang undangan versi berikut. Usaha mandiri kreatif miliaran. Itu harus kita harapkan dari diri kita sendiri, berapa omset yang harus kita capai. Makanya saya kenapa rubah UMKM itu adalah usaha mandiri kreatif masyarakat seharusnya, karena ini adalah usaha mandiri secara kemasyarakatan yang memang dibangun, dibentuk, diproses oleh Bapak Ibu sendiri tanpa yang namanya membutuhkan pabrik, tanpa membutuhkan mesin-mesin besar, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa berkreasi dari produk-produk yang Bapak Ibu hasilkan. Jadi kita akan mempunyai semangat yang luar biasa kalau UMKM itu kita rubah singkatannya menjadi usaha mandiri kreatif. Artinya pada saat kita melihat produk ini, kita punya selera, punya rasa ingin mencicipi. Yang mencicipi itu siapa? Lidah berarti kan. Nah, lidah kita mengecap, merasakan produk Bapak Ibu, terus kita mengucap, ini produknya enak banget. Dan ada yang mendengar, berarti apa? Telinga. Karena kalau kita tidak mengucap itu, tidak kita mempromosikan itu kepada siapapun, tidak ada yang mendengar, produk Bapak Ibu seenak apapun, sebagus apapun kemasannya, tetap aja hanya ada di dalam angan-angan, hanya ada di dalam etalase, hanya ada di dalam
handphone Bapak Ibu, tapi kalau ini sudah menjadi sebuah produk yang dari rasa sudah berkualitas dan kemasan sudah bagus, dilihat sangat menarik, dirasakan sangat enak kualitasnya, dan dipromosikan kepada orang-orang yang mendengar, itu membuat orang lain penasaran. Kebetulan kami sebagai pembina juga ada Bu Yani ya. Bu Yani hadir tadi. Kebetulan sama Bu Yani juga, dan juga dari pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mewakili saya sebagai ketua tim fasilitas CSR, mengucapkan terima kasih. Mungkin nanti bisa disampaikan kepada Perindo yang hari ini tidak hadir ya, Perindo, atas semua yang sudah diberikan untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, terutama para pelaku usaha di sini, dan juga Mbak Sofi yang sudah memberikan pelatihan-pelatihannya ya, kami mengucapkan terima kasih, dan para pengurus PB yang tidak pernah lelah untuk terus membangun kemitraan, memberikan pelatihan, pendampingan kepada para pelaku usaha di Tangerang Selatan, sampai pada akhirnya goalsnya itu adalah nanti bagaimana bisa menciptakan omset 1 tahun minimal aja 1 miliar ya. Ada cucian di rumah Susi. Ada cucian di rumah Susi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.